Buka puasa ini wajib. Teh pucuk harum. Di Poltekes ya, Politeknik di Kemenkes Surabaya.
karena saya ini terus terang aja masih sangat mualaf, ya. Mualaf. Saya melihat banyak dosen-dosen yang sudah memaparkan dan presentasi, sudah menunjuk pada indikator, pencapaian, dan sebagainya. Tapi saya ini ingin menyampaikan hanya norma-norma sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Direktur, Pak Bambang. Ya. Pak, tidak usah ketel-ketel, teman-teman itu sudah ahlinya gitu. Jadi kami hanya memilih dari bagian normatif dan sangat normatif. Kalau saya lihat semuanya itu lapisan luar, bahkan lapisan terluar sudah disampaikan Bu Wiwin, ya. Bu Wiwin itu katanya ini masih kulit luarnya. Yang luar-luar ini memang yang tampak dan ini insya Allah menarik perhatian. Bahkan kalau lebih kuat lagi daya tariknya itu lebih ke dalam sedikit dan bahkan nanti mendalam. Tetapi ketahuilah bahwa sesuatu yang di dalam ini jarang kelihatan, tetapi justru menjadi support, ya, menjadi spirit yang nuansanya ini adalah Kemenkes Surabaya. Ini kita mengawali, oh ya ini ya, sukses. Ini saya terjemahkan, saya ini suka-suka menafsirkan sesuatu yang ada, di mana tanda dan penanda itu menjadi bagian fakultas dakwah dan komunikasi. Karena itu sukses, ini saya maknai siap kumpulkan kegiatan, insya Allah selamat dan sejahtera. Ini Pak Direktur, ya, yang penting kita berupaya untuk meningkatkan atau mengunggulkan semua aspek kegiatan di ranah akademisi maupun di ranah lingkungan masyarakat secara luas. Ini ada kisahnya di dalam Al-Quran sedikit, ya, saya ungkapkan di surat Al-Fatah ketika Nabi di Madinah itu terus mendapatkan tantangan, bahkan ketika melaksanakan ibadah haji di Mekah itu terjadi konflik. Karena itu ada resolusi konflik, kemudian terjadilah penandatanganan istilahnya itu kontrak sosial. Nah, ini adalah fakta integritasnya. Yang sebelumnya itu adalah terjadi peperangan terus, tapi Mekah dan Madinah ini kemudian berunding, tidak akan melakukan peperangan lagi. Kontraknya tidak boleh perang selama 10 tahun. Kemudian ditandatangani, yang isi penandatanganannya itu sebenarnya itu kalah di pihak Nabi. Karena apa? Karena kalau nanti kontrak itu orang kafir Quraisy kalau melanggar ditangkap oleh orang Islam, tetapi orang Islam wajib mengembalikan. Tetapi kalau orang Islam yang melanggar ditangkap tidak boleh kembali. Ini oleh Abu Bakar, oleh Umar, jangan gitu, kita tidak adil. Ternyata adil itu susah, tapi melihat Nabi itu adalah proporsional. Mungkin cocok hari ini, tidak cocok hari esok. Ini kemudian ditekenlah oleh Nabi, tidak perang. Nah, perang itu ternyata posisi kalah kelihatannya, tetapi ini justru mengandung banyak hikmah. Yang asalnya berada di bawah, tetapi ini adalah martabat di atas di pandangan Allah dan makhluk ciptaannya untuk masa-masa yang akan datang. Buktinya ini, ternyata orang Islam yang ditangkap, ya, kemudian tidak dikembalikan, itu menjadi corong informan bagi orang-orang Quraisy. Bagaimana sih Islam itu Nabi memecahkan di sana itu? Ternyata itu menarik perhatian bagi orang-orang yang, oh kalau begitu, ternyata Islam itu benar, ya. Akhirnya ini merasa dan merespon orang-orang kafir itu simpatik. Tidak seperti yang kita bayangkan, tidak seperti yang kita terima informasi di media-media ini. Ternyata ini luar biasa Islam itu. Kalau begitu kita ini salah selama ini. Ternyata Nabi yang benar. Nah, inilah Ibnu menjadikan yang mengubah dari yang
bahasa Arabnya itu adalah majrur menjadi marfu', yang asalnya kelihatannya di bawah ini bisa menjadi teratas, terkiri. Jadi jangan dilihat orang itu berapa hakinya yang tampang di sana, tetapi hatinya kotor dan sebagainya. Yang paling penting adalah memang hati ini banyak, tetapi ditumbuhkan dan dikembangkan oleh hati yang jernih dan bersih. Ini kira-kira untuk siap mengumpulkan. Jadi di dalam Al-Quran itu hanya satu. Ya Tullah fauqa aidin wa man nakata fa innama yanqutu ala nafsi wa man awfa bima ahada alaihi Allah. Biasanya itu alaihi. Jadi kita nanti kita bekerja ini harus mengubah dari tradisi yang biasa menjadi luar biasa. Ini adalah kebulatan tekad di mana dan kapan saja ini menjadi support bagi kita dalam mengembangkan Tri Dharma perguruan tinggi itu. Ini yang pertama, siap unggulkan kegiatan, saya yakin bisa selamat dan bahkan memiliki kesejahteraan bersama. Yang terakhir, ya sudah, kita mah nato ya. Ini nanti ada pertanyaan, kemudian ya, saya juga senang kalau ada pertanyaan dan kita akan tahu semuanya. Terima kasih. Saya nato boleh main bersama itu bersama. Dari sini, Prof. Budaya, nilai-nilai peradaban, di mana nilai-nilai budaya ini adalah di mana kebaikan yang dibiasakan itu akan menjadi lebih besar dan bisa memberikan manfaat pada banyak orang. Kita harus kembangkan walau sedikit kebaikan, tetapi kalau ini dibiasakan akan berkembang menjadi lebih sempurna. Jangan jadikan sedikit kekurangan untuk merusak banyak kebaikan. Ini adalah budaya yang harus diciptakan di lingkungan akademisi. Kemudian hal-hal yang bisa menunjang supaya tercapai BLU yang sehat, ini tentunya harus dimulai dari Tri Dharma perguruan tinggi. Jadi proses pendidikan harus dilakukan dengan penuh kesungguhan, dengan mengikuti tata aturan yang sudah ditetapkan, dan ini disempurnakan secara kontinu. Demikian pula tentang sivitas akademika. Sivitas akademika ini kan meliputi dosen, mahasiswa, dan juga tenaga tendik. Ini semuanya harus mengacu pada rumusan yang telah ditetapkan untuk menjadi sehat. Dosennya sehat, tendiknya sehat, mahasiswa sehat. Jangan menaburkan kebencian satu di antara yang lain. Tetapi ini harus dilakukan dengan koordinasi. Kalau ada nilai-nilai kebaikan, ya dikoordinasikan, kemudian dibudayakan, dikembangkan. Kalau ada hal-hal yang kurang, ya tentunya ini ada tabayun. Insya Allah semuanya ini berangkat dari kebaikan. Itu kira-kira yang harus harapannya untuk Raker ini diharapkan sebagai konsolidasi antara serpian-serpian impian yang berserakan ini mengerucut menjadi sebuah komitmen yang bisa ditindaklanjuti menjadi realitas, termasuk dikembangkan melalui sosialisasi dan juga aksi, bukan hanya dosen dan tenaga pendidik saja, tapi mahasiswa ini harus ada sentuhan-sentuhan kasih sayang dan akademik gitu. Itu insya Allah tercipta dan bisa merambah pada masyarakat secara luas. Lalu, baik, terima kasih Prof. Ini semua dari kita semua yang ada di sini. Sekali tidak ada apa-apanya. Dan harapan kami untuk kemajuan ke depan, mari kita semua
mengaplikasikan dari semua kegiatan dari kelompok-kelompok tadi. Ini betul-betul tidak lanjut daripada kegiatan ini, dan saya berpesan kepada, mohon maaf, Bu Utami, bukan hanya laporan saja, saya ingin sekali terus-terus dikawal. Kita harus berubah. Dari yang sudah-sudah kemarin, dan untuk saat ini kebetulan juga ada 200 peserta raker yang saya ingin untuk mengawal kemajuan. Disampaikan Pak Edi itu kemarin, saya agak terkritik dengan mega kampusnya katanya dia. Ya. Dan sebenarnya dalam yang disampaikan Pak Edi kemarin, kita itu sudah merencanakan. Waktu di awal kita punya, Pak Narto itu sudah membuat istilahnya perencanaan. Kalau dulu hanya angan-angan itu sudah direncanakan. Jadi depan yang disampaikan Pak Misnawar itu, besok kita itu ingin sekali kesehatan lingkungan, analis kesehatan, sama perpustakaan. Dan itu sudah dihitung, sudah dirancang dari prodi. Mudah-mudahan kita berdoa bersama hari ini. Mudah-mudahan apa yang akan kita rencanakan itu sudah bisa-bisa terlaksana. Amin-amin. Dan hari ini salah satunya adalah mendukung untuk Pak Yahya sampaikan nanti aplikasi mendapatkan A. Kami sebenarnya ingin sekali ada 3 jurusan kemarin itu. Alasannya apa itu yang kemarin akreditasinya sudah tinggi? Yaitu kemarin ada kebijakan bantalan pemakatan, kemudian sama perawatan sutong momo, sama kesehatan lingkungan. Karena saat ini betul-betul untuk kebidanan dan keperawatan masih ada kegiatan, yaitu profesi nurse dan kebidanan. Saya nanti harus jumpa ayahnya nanti, tolong betul-betul untuk kesehatan lingkungan, dan kemarin yang terbukti sudah yang terbaik. Mari kita dukung bersama untuk kesehatan lingkungan, untuk rehabilitasi supaya mendapatkan lagi. Terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan betul-betul apa-apa yang kita lakukan 3 hari ini membuat output kegiatan betul-betul bisa bermanfaat. Duduk di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tujuan kami untuk melaksanakan rapat kerja ini adalah salah satu adalah mengevaluasi. Setelah mengevaluasi, terus bagaimana kinerja ke depan, salah satu kenapa saya juga mengambil investasi, karena saat ini kami adalah pelayanan BLU. Dengan BLU itu kita harus banyak investasi supaya pendapatan kami bisa selalu meningkat, karena pendapatan kami masih tidak sesuai yang diharapkan, sehingga dalam pelayanan diharapkan sebagai para semuanya, dosen, pegawai, semuanya untuk selalu meningkatkan pendapatan. Jadi BLU itu adalah salah satu badan layanan umum, di pada kegiatan Poltekkes ini salah satunya adalah non-profit oriented. Yang diharapkan adalah pelayanan, kemudian pendapatan bisa tinggi, sehingga kita juga dengan BLU itu tidak hanya fleksibilitas dan efektivitas. Jadi fleksibilitas ini juga kita harus melakukan dengan aturan-aturan yang ada. Efektivitas bukan hanya harus istilahnya kita ngirit, itu tidak. Harapannya itu adalah kita itu bagaimana mendapatkan output yang baik. Hanya ke depan ya kita pendapatan setelah tinggi. Setelah pendapatan tinggi, bahwa kita bisa membangun semua kegiatan yang Poltekkes dicita-citakan. Salah satu ceritanya adalah pusat rujukan pendidikan tinggi kesehatan di ASEAN ini. Jadi ke depan adalah dengan memasukkan dengan biaya tinggi, kita akan bisa keluar negeri. Terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih, sama-sama.